なるほど。 Terima kasih semuanya. Uh, semangat pagi. Ah, ini menjelang jam rawan soalnya, suaranya masih kencang. Oke. Okay. Uh, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa gitu ya. Uh, mungkin di sini sampai tidak bergerak gitu orangnya masih tetap sama gitu. Pasti nungguin semua gitu ya. Dan uh, semua orang juga udah tahu. Uh, siapa gestar kita salah satu uh, apa namanya entrepreneur uh, young women yang cukup luar biasa startingnya mulai dari influencer gitu ya kalau saya tidak salah betul ya start dari influencer become the entrepreneur gitu ya saya akan panggilkan saya pakai istilah milenial kakak Tasya Farasya Selamat datang, Kak Tasya. Terima kasih, Bapak <laughs> Andrew. Agak deg-degan dipanggil entrepreneur, biasanya dipanggilnya beauty vlogger. So. Oh, beauty vlogger. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. yeah. uh, sebetulnya, uh, apa namanya, sebelum kita mulai dengan uh, session tanya-jawab gitu ya, terus uh, juga memberikan insight dari sisinya Kak Tasya gitu ya, uh, bisa cerita sedikit gitu, yeah. bagaimana bisa Sampai jadi uh, influencer dan beauty vlogger gitu ya? Jadi uh, awalnya itu memang kar karena timing yang pas sih sebenarnya pak okay. Jadi awalnya kan saya lagi sambil kuliah okay. Terus kuliah udah sarjana, udah mulai nih temen-temen tuh udah mulai pada berpenghasilan gitu Sedangkan okay. kita kan, aku kan uh, jurusannya kedokteran gigi okay. Jadi masih lanjut koas, hmm. belum ada penghasilan nih uang terus gitu kan okay. jadi aku kayak mencari gimana ya biar bisa ada penghasilan tapi hmm. uh, ya mau, mau sambil kuliah gitu kan yeah. dan waktu itu tuh aku ngerasa kayak aku tuh okay. dan gitu kayak <laughs> kayaknya bisa deh <daya> danin <laughs> orang gitu kan dan kayak waktu itu tuh emang lagi booming boomingnya pekerjaan makeup artis lagi munculan banget ya. dan karena adanya platform Instagram jadi hmm. uh, makeup artist tuh jadi lebih mudah ya dicari kayak portofolio tuh lebih gampang gitu kan ya. akhirnya dimulai dari aku uh, bis, buka bisnisnya tuh jadi MUA ya. dan apa namanya modal platform Instagram aku aja jadi oh. uh, dan 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 sendiri gitu kan okay. terus ngasih hasil portofolio ngedat ya. temen yang kayak apanya, kayak keluarga dulu, gratis gitu sampai punya portofolio banyak. Akhirnya jadi maut to maut maut to maut ya. dan uh, akhirnya malah dari Instagram itu banyak yang minta e, ini dong caranya gimana sih? Tipsnya gimana sih gitu. Ya, ya. Beralihlah ke YouTube. Uh, untuk cuman kayak ngasih aja uh, ya ini caranya tuh gini, tutorial-tutorial aja cuman uh, niat awalnya tuh buat promosiin kalau aku nih makeup artist gitu. Jadi kalau mau didandanin call me gitu kan. Okay. Ternyata di saat itu uh, emang apa kesempatan yang pas banget pas aku mulai itu juga ternyata uh, kayak dunia peryutupan tuh lagi bukan udah di puncaknya tapi lagi meningkat gitu I see. jadi aku tuh merasa aku masuk di saat yang pas banget gitu okay. dan uh, waktu itu uh, dunia beauty tuh juga lagi tahun 2016 2017 tuh lagi tinggi-tingginya. Nah, bukan lagi tinggi, belum sampai oh, puncak. Belum jadi sampai puncak. lagi merintis banget nih, meningkat banget. Aku masuk Growing di saat yang ya. tepat gitu. Jadi, kemiknya tuh bersama yeah. industrinya dan apa namanya si platform akunya tuh ber tuh bersama gitu. Yeah. Jadi, yeah. kayaknya karena faktor itu dan faktor uh, apa namanya konsisten juga aku kan jadi rajin ngupload upload ya karena banyak yang yeah. antusias. Wah, rame nih. Terus yeah. ternyata oh kok ada peluang di sini pertama hmm. dari YouTube-nya ada Adsense-nya terus ternyata hmm. banyak brand-brand yang oh ternyata tuh mereka minta dipromosiin loh akhirnya oh, malah iya jadi terbuka peluang <laughs> kerja di situ iya, nah iya, udah iya, iya. akhirnya se seiring berjalannya waktu platform aku juga tambah meningkat yeah. kembali lagi ke passion awal aku memang emang suka beauty gitu jadi yeah. oh ya udah nih kayaknya udah saatnya kita mulai nabung mulai ngedevelop brand makeup sendiri karena emang dari awal tuh fokusnya memang lebih kayak ke suka beauty dan suka make up gitu. Iya. Yeah, malah yeah, si influencer yeah. ini yang menjadi batu loncatannya sebenarnya gitu. Oke. sih, oke. Batu loncatannya dan uh, apa namanya? sekarang malah lebih dikenal sebagai influencer. Di, <laughs> 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 jadi disitu situ kebetulan okay. kayak growing okay. tuh bareng gitu. Mungkin yeah, kalau yeah, mulainya yeah. baru sekarang agak lebih susah kali ya. Oke. Okay. Jadi saya banyak faktor hoki sebenarnya. Oke. Okay. <laughs> oke. Okay. Uh, selanjutnya tentu saja Uh, tidak lepas dari influencer, sekarang kak Tasya juga sudah mulai merintis yang namanya The Brand Mother yeah. of Pearl, gitu yeah. kan? Yeah. Ya, Betul. nah, ada challenging-nya tersendiri gak sih uh, untuk uh, apa namanya? Uh, develop satu brand gitu ya, di mana sekarang ini juga banyak sekali brand lokal, Betul. gitu ya, yang bertebaran dan uh, cukup, cukup kompetitif gitu Betul. ya, dari sisinya Betul. mereka juga untuk Betul. Uh, marketing, yeah. untuk uh, promotion ke sisinya konsumen. Nah, gitu. bagaimana ini, uh, apa namanya, challengingnya sendiri apa? Uh, challengingnya sih challenging banget, apalagi aku bekerja di industri, di industri itu juga, jadi yeah. tahu banget perkembangannya, kompetitornya, kualitas dari kompetitornya tuh kita tahu banget gitu kan. Yeah. Jadi challenge-nya itu gimana, buat apa sih bikin beauty brand lagi kalau okay. udah banyak. Yeah. buat apa sih udah kan maksudnya Tasya juga udah sering nih nge-review banyak kan brand makeup yang bagus kenapa yeah. harus bikin lagi gitu kan yeah. challenge-nya tuh di situ untuk ngebuktiin kalau mother of pro juga punya identity sendiri bukan cuma uh, mentang-mentang yang punya beauty influencer <laughs> jadi Aji mumpungnya bikin brand makeup gitu jadi itu challenge-nya di situ dan apa namanya yang aku tonjolin banget ya yang penting kalau untuk sekarang aku nggak mau terlalu Mother of Pearl, Tasha gitu. Jadi aku pengen hmm. uh, Mother of Pearl ini grow sendiri. Walaupun hmm. pasti ada banyak andil yang kayak karena ada nama aku juga. Yeah. Cuman aku pengen uh, yang lebih bicara tuh kualitas produknya, gitu. Dan keunggulannya mungkin kayak poin plusnya karena aku ada di industri ini, aku jadi tahu eh hmm. uh, kualitas yang terbaiknya tuh apa sih kompetitor kita tuh apa sih, yang yeah. audiens suka tuh apa sih, beauty community suka tuh apa, gitu. Jadi... Hmm. Aku ada di industri ini tuh sebuah plus dan minus juga gitu. Ah, oke, okay. ada plus dan minusnya gitu <laughs> Iya ada plus gitu, dan ya. minusnya gitu. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, uh, kalau untuk menjawab atau uh, melihat apa namanya, kompetitor-kompetitor yang lain gitu, ada strategi khusus nggak untuk bagaimana bisa meningkatkan? Karena kalau saya tidak salah, secara brandnya sendiri Baru satu tahun, baru kurang satu lebih satu ya? Tahun baru satu tahun ini. kan Betul. ya? Nah Betul. itu ada strategi khusus kah gitu ya supaya dari kita yang ada di sini juga belajar bahwa build the brand itu uh, hmm. memang harus membutuhkan konsistensi atau uh, ada, ada trip khusus kah gitu dari sisinya kata Asia. Jadi kalau dari aku strateginya, Pastinya, karena ada privilege, aku ini punya, uh, apa namanya, audiens yang udah tau aku dari dulu. Jadi, ya. strategi aku adalah kayak aku tuh ngajak audiens aku tuh untuk engage juga pada saat kita lagi mau bikin produk gitu. Ya. Jadi, mereka tuh bisa ngelihat behind the scenes-nya segala macem, hmm. dan juga aku kayak uh, berusaha banget bikin mother of pearl ini punya identitas yang berbeda dari brand-brand lain, hmm. dan sebenarnya harusnya banget itu kita tuh pengennya menjadi yang kayak. Uh, pertama kali gitu ya. Cuman memang karena waktu dan kadang yeah. ada aja kecelakaan <laughs> ya kayak gagal lagi gagal lagi jadi yeah. uh, untuk menjadi yang pertama atau yang paling inovatif itu juga susah karena aku akuin brand makeup di Indonesia sekarang tuh udah sangat bagus banget gitu. Jadi nggak usah terlalu fokus ke brand lain, aku fokus kayak pokoknya walaupun kita terlambat, walaupun kita yeah. baru kita keluarkan yang nggak cuman sekedar, udah yang penting ada, gitu. Hmm. Tapi semua yang kita launch itu harus yang emang udah sepenuh hati, sudah di, uh, apa namanya, di develop dengan uh, sepenuh hati dan udah dikasih ke feedback ke banyak orang. Kita jadi tahu kayak yang kita keluarkan itu bukan cuman yang penting brandnya tuh cepet-cepet punya produk banyak. I jadi see. gitu sih, untuk pembedanya tuh paling di situ. Untuk mother of pearl Oke. Okay. Uh, pertanyaan lagi. Kenapa pilihnya, uh, karena beauty uh, vlogger gitu ya, terus milihnya juga produk-produk yang uh, ngarahnya ke arah beauty gitu. Ada kepikiran uh, another kategori produk yang akan didevelop kah atau bagaimana? untuk Sebenarnya ada untuk uh, of diri tuh aku pengen nanti kedepannya ada lebih ke skincare juga, ke jewelry ah, juga gitu. Tapi okay. aku pengennya apapun yang dikembangkan sama father of pearl tuh tetap yang memang bisa di, aku kerjakan sepenuh hati gitu yang okay. terus memang aku juga suka, karena beda, -beda. banget ngejalaninnya nggak nggak suka dan nggak paham tuh jadi ya, ya, kayak ya, ya. oh iya nggak ngerti deh gimana ya gitu kan hmm. jadi kedepannya pasti ada perkembangan produk-produknya tapi semuanya masih yang sejalan sama yang emang e, aku suka, karena orang nanti juga bisa ngelihat kan hmm. oh iya Tasya ngedevelop ini gue tau sih dia suka memang gitu jadi tetap ada trustnya gitu. Bukan cuma sekedar aji mumpung gitu lah ya istilahnya. Gitu ya. Oke. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Okay. Uh, saya ada another question lagi. Hmm, Baik. Bagaimana rencananya ke depan untuk uh, mengembangkan secara brandingnya sendiri <laughs> gitu ya di luar sekarang juga sudah sebagai influencer, tetap pakai, pasti akan pakai, tapi bagaimana mengembangkannya jauh um, lebih yang ada sekarang, gitu ya, uh, supaya jauh lebih dikenal. Terus juga orang semakin trust terhadap produknya, strateginya pastinya selain mengandalkan uh, platform aku sendiri harus juga mengandalkan uh, memang influencer lain, gitu ya, karena memang okay. sekarang uh, sosial media tuh berpengaruh banget. Yeah. Jadi walaupun apa namanya aku udah punya platform, aku selalu kayak jangan nggak nggak mau mengandalkan opini aku sendiri gitu. Jadi strateginya ya kita pasti akan build trust juga sama KOL-KOL lain dan yeah. juga yang paling utama sebenarnya aku build trust sama memang pembeli Mother of Pearl gitu loh. Jadi yeah. mau sampai kita tuh put Aku yeah. selalu engage uh, pembeli mother of pearl di kayak activity kita ke depannya, kita ajak foto shoot. Yeah. Dan kedepannya tuh plannya nanti kalau memang sudah banyak produk yang bisa kita develop, aku mau kirimin sampelnya ke mereka yeah. gitu. Jadi strateginya di situ dan pastinya juga akan ngandelin offline media ya, karena kalau di online doang kan pasti nggak akan seluas kalau online dan offline gitu. Jadi ini saya yeah. emang udah ada di offline, tapi depannya pasti kita akan collaboration gitu collaboration ya. Collaboration dan kayak pokoknya nyari belak kiri ada <laughs> sana ada. pokoknya di mana-mana ada gitu. Oke, okay, nice. Jadi event dari sisinya Katasia sendiri adalah uh, beauty vlogger gitu yeah. ya. Tetap collaboration terhadap KOL itu uh, tetap ya, penting, penting gitu betul, ya. Betul. Jadi tidak uh, apa namanya hanya menonjolkan katasia sendiri yeah. tapi collaboration event dengan uh, yeah. apa namanya beauty vlogger yang lain gitu betul. ya. Betul. Nice. Menarik, menarik. Oke, okay. oke. Okay. Okay. Uh, di luar beauty sendiri, tentu saja uh, sekarang ini juga lagi launch produk baru kalau saya betul. tidak salah betul ya. Betul. Salah satunya uh, perfume betul. gitu ya. Nah mungkin bisa cerita sedikit uh, basicnya sendiri kenapa pilih perfume as a salah satu produk yang uh, mau di launch gitu ya. Yeah. Karena memang itu salah satu passion utama saya okay. untuk kalau lewat tuh uh, okay. <laughs> Jadi memang uh, okay. apa fragrance tuh aku juga udah dari dulu suka. Jadi sebenarnya yang hmm. dari 2019-2018 udah di develop itu memang uh, beauty dan perfumery gitu. Okay. Jadi dan emang agak lama, tapi ya waktu berjalan terus dan sekarang akhirnya udah bisa ber, udah bisa kita launch juga. Jadi kenapa tiba-tiba perfume, karena ya baru selesainya tuh memang di saat ini baru bisa di launch-nya gitu. I see. Jadi langsung I see. emang uh, sekarang aku ada bisnisnya, itu di beauty, kopi, dan fragrance yang emang tiga-tiganya tuh kehidupan saya sehari-hari gitu. <laughs> oke. <Okay. laughs> yang prioritas banget. Oke. Oke. eh mungkin sambil saya juga kasih audiens kesempatan Siap. untuk bertanya kali ya, mungkin sudah menunggu-nunggu kalau Uh, apa namanya, ada pertanyaan silahkan karena ini kesempatan yang uh, jarang sekali dari Kak Tasya bisa hadir dan bisa sharing uh, pengetahuan gitu ya silahkan kalau memang ada pertanyaan nah, silahkan oh, cukup banyak jadi <laughs> takut susah -susah. Silahkan, silahkan thank you ya Kak Tasya Wow, so beautiful. wow, oh, finally we meet in person. Uh, <laughs> Suka lihat katanya bagi-bagi <laughs> hadiah doang <bom>. gua. <laughs> oh, 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 gitu ya. Iya, iya, iya. Anyway, kata oh, wow, keren banget. Tadi kita udah cobain juga parfumnya dan Yay. We like it. In Thank one. you. Oh, ter ini saya cuma mau nanya nih. Saya dari Biofarma sebenarnya. saya kan punya banyak brand-brand beauty dan sekarang juga sebenarnya Beauty itu banyak sekali ya. Even we are, we also have it actually. Tapi Katasha itu gimana sih uh, ngatur tadi ya strategi tadi udah ditanyain juga eh uh, strategi acquisitionnya itu untuk nge-branding produk-produknya Katasha tuh seperti apa sih. Yeah. Terus kayak kan pricing tadi tuh is not really cheap actually, but is hmm. also not really high. Yeah. Hmm. Itu ngaturnya tuh gimana sih kak? Nga, uh, karena kan kalau dari kami itu Sebenarnya uh, ingin tahu itu kata Asia tuh kan, oh pokoknya udah uh, kita udah lihat lah ya, gimana dia nge-branding diri di social media using the digital marketing also very good so we just like uh, want to know more how you really like um, started uh, doing it and sebagai kami yang apa ya followers gitu kan. Bagaimana sih kak uh, biar branding kami yang juga masih beauty itu bisa juga berkembang seperti yang kata saya lakukan nice. gitu sih thank you Siap. kak uh, kalau untuk gimana branding beauty products ya beauty brand agar bisa berkembang kalau aku pribadi karena aku bener-bener emang bergelutnya di situ setiap hari jadi aku tuh ngelihat uh, beauty brand baru itu tuh gak sulit sih sebenarnya kalau untuk ngedapetin relation yang lebih bagus gitu ya sama audiensnya asalkan emang beauty, beauty brand ini, ini, aktif banget engage sama followersnya dan memilih KOL-nya sendiri tuh yang tepat gitu jadi uh, justru nggak nggak perlu yang high KOL asalkan yang emang sesuai sama uh, si kebutuhan produknya gitu nggak perlu sampai yang apa namanya kayak terkadang kayak nyari KOL yang engagementnya tinggi yang besar tapi ternyata dia nih nggak kayak nggak hard to hard gitu loh sama audiensnya jadi kayaknya kalau strategi MOP sendiri aku juga sekarang kalaupun milih KOL yang bukan yang selain aku gitu aku pasti cari yang emang dia tuh terlihat passionate aja sama yang mereka Bawakan. lakukan yang mereka mm -hmm. omongin gitu jadi kalau udah kayak gitu tuh uh, orang tuh akan kayak oh iya uh -uh, lebih nih trust terhadap produknya uh, itu produk ya. uh -uh, dan mm -hmm. kalau untuk uh, pricing sendiri kayaknya audiens tuh juga udah pinter sih. Jadi kayak kalau ngelihat dari quality, dari packaging, dari desain, dari branding itu orang tuh bisa kayak ngejudge, oh ya nih untuk kualitas seperti ini harganya tuh nggak jangan terlalu mahal. Dan itu emang aku juga selalu karena dulu aku pernah launching produk dan lumayan pricey. itu kayak agak wah kecewa banyak banget nih yang kecewa. Hmm. Dan itu juga tapi untungnya itu kan kolaborasi sama brand lain. Jadi itu jadi pelajaran banget buat aku untuk kayak eh uh, tahu market aku dan jangan sampai harganya ini mengecewakan orang yang udah nunggu-nunggu mau beli produk kita gitu. Jadi ya sampai sekarang sih strateginya emang aku nggak terlalu ditinggi banget price-nya, cuman jadinya ya kita nggak banyak ada diskon gitu. Jadi dari awal udah ngalah duluan kayak enggak usah terlalu tinggi price-nya. Yang penting orang tuh pada saat ngeliat oh iya Packagingnya kayak gini, ingredients-nya seperti ini, terus uh, kualitas brand-nya seperti ini, harganya tuh make sense, gitu. Sejauh ini sih masih aman ya, semoga nanti <laughs> ke depannya juga harga-harga yang dipakai MOP tuh masih aman, gitu. Jadi kalau untuk beauty brand sih menurut aku strategi terpentingnya itu pemilihan KOL dan juga uh, Instagram, sosial medianya itu tuh harus yang gimana ya, sesuatu yang berbeda gitu, jangan yang template yang kayak orang tuh semuanya kayak gitu lagi, gitu lagi, lama-lama gak ada identitinya ya, jadi orang tuh jenuh ngeliatnya kayak Another beauty brand gitu, tapi kalau yang uh, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih organik, yang lebih ngajak uh, followersnya, ngajak uh, pembelinya, itu tuh pasti akan jadi cepet banget berkembangnya. Walaupun mungkin uh, kalau buat beauty brand tuh emang agak susah ya naikin followers, kadang kita kayak udah bikin giveaway, nanti naik sepuluh ribu yang menang udah diumumin unfollow lagi semuanya. <laughs> itu aku sering ya, banget kayak itu. gitu. Ya, ya, Mother itu salah satu dulu challenging udah, ya. Iya, udah waktu itu udah ribu followers Aha. Abis giveaway nih, abis bagi-bagi hadiah. Udah diumumin. nyet, turun lagi 200. Mama kayak ini kita kayaknya enggak usah giveaway deh. Kayaknya si. uh, apa namanya? aku sekarang lebih fokus ke oke okay, kalau kontennya emang menarik walaupun memang susah kalau untuk brand aku menurut aku aku aja aku pribadi jujur agak Suka lupa, kok perlu gak sih kita follow gitu, kan? Kalau brand, tapi kan kalau manusia, kan kita follow. Jadi sekarang strategi aku kayak gimana bikin mother of pearl ini Instagramnya, kayak manusia gitu yang ada dinamikanya, kan? Kalau itu, kan orang jadi lebih tertarik ya untuk ngefollow. Jadi hmm. ada aku uh, biar si apa namanya, tim-tim mother of pearl yang kerja bikin konten juga, hmm. mereka juga keluar terus. Abis itu, kalau ada influencer-influencer yang menggunakan produk kita, kita repost. Jadi mereka tuh senang karena aku pribadi, aku inget waktu aku awal. Memulai karir tuh, kalau ada brand makeup yang repost foto aku tuh, aku kayak bangga gitu. Suatu kebanggaan, jadi sekarang udah fokusnya ke situ, udah nggak fokus giveaway lagi <laughs> gitu sih. dari Teknotnya affordable dengan good quality, Bu. Betul, dari beliau berarti. Jadi memang segmen pricingnya juga harus tepat Betul. gitu ya, jadi tidak boleh terlalu tinggi karena beliau juga sudah coba gitu ya, terlalu tinggi pun akhirnya dari sisinya konsumen juga komplain gitu kan, Jadi nah ini naik. ini harus jaga gitu Betul. ya, gitu. Ada lagi, silakan. Waduh, banyak nih, <laughs> silakan. Halo, oke. Okay. Ya, silakan. Uh, halo Tasha, uh, kenalin aku Hema dari Kino. Ini grogi banget, sampai dingin banget tangannya, soalnya tadi lewat Pada, bareng gitu waktu masuk. Padahal, malestu, padahal belum sampai depan sini loh nanti Iya masih inget sama wanginya sampai sekarang gitu Udah mampir ke ya. ini boothnya emang, diapain oh gitu. ya, <laughs> parfumnya ya Habis ini, ini aku dapat sampel ya parfumnya <laughs> Iya 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 Makasih loh uh, Iya aku mau tanya, uh, karena kan Tasya kan emang ada di industri ini banget gitu ya dan tadi juga udah bilang kalau Mau launching produknya itu hati-hati banget dan juga tuh. nanti mau launching um, perfume juga gitu dan juga mungkin kedepannya bakal develop skincare gitu. Nah, aku lebih penasaran uh, pemilihan dari produknya sih produk development kayak kenapa kok waktu MOP awal awal pertama kali launching produknya tuh harus produk ini nih ini duluan hmm. yang aku launching gitu atau mungkin nanti kalau skincare harus ini duluan nih yang aku launching hmm. gitu. Pemilihan itu tuh dasarnya apa? Apakah memang e, karena memang ada di industri itu jadi Tasya tahu kalau oh, memang produk ini nih yang paling cepat atau paling laku atau paling dicari atau apa gitu. Dasarnya itu sih satu. Terus yang kedua, gimana caranya manage conflict of interest terhadap KOL gitu? Karena kan Tasya sendiri bisa dibilang salah satu KOL beauty yang emang udah senior gitu lah ya. Nah, kalau misalnya nanti MOP ini pakai Influencer lain gitu kan, mereka kan pasti kayak "aduh, nggak enak nih, maka tasya gitu, <laughs> <laughs> takut salah review gitu kan, yang <laughs> bagus ya, nah, <laughs> <laughs> nah ya kan jadi uh, ada nggak apa namanya hal-hal atau challenge yang kayak gitu tuh gitu, mm -hmm. udah itu aja sih, thank okay. you. Uh, jadi pertama, jujur kalau untuk produk pertama, kenapa nih mother of pearl launching, kita kan launching pertama nih, hal yang susah menurut aku sih untuk beauty brand tuh." strategi yang kurang baik launchingnya itu produk concealer gitu concealer hmm. tuh kayak tahu nggak pak concealer Enggak, concealer <laughs> karena saya nggak pakai nah, <laughs> tapi kan bapak aja nggak pakai kalau okay. lipstik pasti bapak tahu dong oh nah, kalau lipstik ya. tuh kacang goreng lah istilahnya yes, yes, betul. Ju jujur waktu awal itu emang aku terlalu kekeh sama Tasha Farasya itu manusia Tantap, bori -bori. dia emang orang tuh taunya image aku tuh lebih kayak kalau make up tuh di collectionnya okay, gitu kayak okay. selalu full cover apa namanya? fokus di base makeup bukan di bibir, bukan bukan tapi kayak lebih base makeup aku. Jadi ya. waktu 2019 itu ya, bukan sekarang. Nah, <laughs> jadi awal memang aku langsung udah passionate banget sama foundation, primer uh, sama bedak karena aku mikir kayak ini kalau hubungan fondasinya bagus, kedepannya bagus. Jadi brand harus bikin foundation dulu gitu, okay. foundationnya dulu nih yeah, walaupun yeah, memang yeah. ternyata challenging banget pemilihan shade itu susah karena waktu awal tuh aku uh, bukan yang ada data shade uh, wanita Indonesia kayak nggak ada jadi bener benar hmm. berdasarkan ilmu pengetahuan aku aja gitu. Oh ini hmm. warnanya ini yang aku pilih dan waktu awal itu belum diversity itu tuh belum terlalu difokuskan ya. Jadi kayak hmm. kalau zaman dulu kan foundation 3 shade okay lah gitu kan. 5 shade gitu. Jadi aku kayak oh mau bikin gebrakan 12 shade. Ternyata sekarang <laughs> udah ada 20 shade kita belum launching. Jadi emang awalnya <laughs> okay. tuh pure cuman berdasarkan apa yang aku suka, apa hmm. yang aku tahu banget aku suka dan apa yang orang tuh paling percayakan ke aku. Biasanya tuh hmm. orang paling nanyakah gimana ya biar bisa nutupin ini, bisa nutupin itu, biar foundationnya nggak ngekrek. Itu uh, dulu tuh yang paling banyak ditanyakan ke aku, yang kayaknya orang passion itu, itu. Cuman setelah sekarang MOP udah terbentuk juga, udah jadi brand juga, udah ada tim juga. Kedepannya kita nggak nggak se selfish itu, jadi harus tahu market juga gitu kan. Yeah, yeah. Jadi kalau dulu aku bener-bener kekes sama kemauan sendiri. Hmm. Kalau sekarang ada gimana? Aku tanya ke tim apa ke tim MOP bagus nggak suka nggak voting dong gitu karena nggak apa ke, ke sama kemauan sendiri ya karena yeah, kan kita nggak yeah, tahu yeah. ya di luar sana market tuh orang sukanya apa ada orang yeah. yang lebih suka natural ada yang lebih suka ini jadi kedepannya based on uh, market research based on followers aku juga banyak banget hmm. yang kak request dong MOP bikin ini gitu oh iya ini jadi masukan gitu kan yeah. sama uh, based on uh, biasanya kalau di beauty industry itu faktur juga suka ngasih ke kita nih ada produk baru nih gitu okay. teknologi baru gitu kira-kira mau nggak hmm. jadi kita emang harus ini kayak Hunger Games saya dulu duluan jadinya kayak siapa yang duluan siapa yang ini gitu jadi ya, kita ya, ya harus ya. sambil bijak juga sih kayak dipilih ya. terus kita uh, coba kalau ada kekurangannya kita kembangin lagi gitu terus tadi pertanyaan kedua biar KOL ya oh kalau ya. KOL sih gampang karena tinggal aku biasanya sebelum uh, apapun yang dikeluarkan oleh KOL lain Apapun itu juga kayak sama aja kayak kalau brand lain mau promote ke aku, itu kita udah behind the scene dulu nih. Apa namanya? Pemilah-pilahnya dulu nih kayak oh. oke okay, nih kita kirimin semua produk MOP. Suka nggak Kasih ada feedback nggak Kalau nggak suka ya enggak apa-apa nggak usah gitu. Jadi pada saat mereka upload itu udah tenang mereka udah kayak ya lo silakan aja hmm. uh, Review berdasarkan yang lo rasain, tapi kalau misalnya emang nggak suka dari awal ya nggak usah jadi gitu. Aku pun pribadi kayak gitu. Jadi kalau ada orang mau review ke aku tuh kirim dulu, cobain, nggak cocok, aku tanya ini emang kayak gini ya? Oh iya, kak, emang kayak gitu misalnya. Hmm. Oh ya udah oke, okay. aku cobain lagi. Oh ternyata emang bener kayak gitu, lanjut review. Ada yang dari awal gila bagus banget langsung nggak pakai babi bu udah langsung upload. Ada lagi yang oh ini bener-bener aku nggak bisa sama sekali hmm. kasih tahu feedbacknya ke brand. Maaf yang ini nggak cocok gitu, jadi nggak nggak hmm. complicated yang kayak awas ya lo kalau <laughs> lebih gampang sih kalau untuk KOL yang penting ada behind the scene communication-nya baik dan jangan terlalu yeah. pushy juga kalau sama influencer gitu, jadi kayak biar yeah, yeah, semakin yeah. organik semakin bagus gitu. Ya, yeah. anas review lah ya dari sisi mereka. review yeah. gitu. Oke, okay. thank you. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya silahkan. Halo, Kak Tasya. Halo, aku penggemar Muni Termasuk <laughs> <laughs> aku tadi udah cobain parfumnya, dan okay. itu good banget menurut Terima aku. Kasih. Dan uh, menurutku sih, uh, apa sih yang membedakan parfum Kak Tasya ini dengan parfum-parfum <laughs> lain gitu? Jadi kita kayak merasa bangga aja gitu okay. pakai parfum ini. Thank you. Yeah. Terus uh, gimana caranya Kak Tasya untuk memberikan keunikan pada brand Kakak ini? Baik. Thank you. Oke. Okay. Jadi kalau untuk perfume, itu yang membedakan adalah karena e, sekarang tuh juga perfume industry di Indonesia lagi naik banget. Hmm. Cuman e, banyak, ada beberapa brand yang emang konsentrasi banget nih, aku ngata ya hmm. dalam ngedevelop nya Ada yang inspired, 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 lama-lama kayak keunikan <laughs> dari perfume itu sendiri buat aku yang pecinta perfume tuh ya. nyaris hilang karena kayak udah Uh, misalnya si parfum mewah satu ini nih hmm. sekarang semua brand udah punya bau, bau, wangi itu gitu I see. atau kayak misalnya orang sukanya vanilla gitu ya. Yeah. terus banyak semua brand bikin vanilla 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 yang wanginya akhirnya serupa sampai udah tidak ada nggak ada keunikan lagi di situ akhirnya aku berpikir kalau sampai emang Mother of Pearl mau nge-develop perfume kita harus bikin sesuatu yang pada saat orang pakai tuh orang inget itu uh, pakai MOP ya gitu baunya ini banget <laughs> aku mau jadi brand-brand yang biasanya di copy orang lain itu gitu. Jadi aku harapan utamanya adalah pada saat mencium parfum itu orang tuh nggak yang kayak lo pakai si sebut aja bakarat ya gitu kan. Bakarat nih semua brand kayak udah wanginya bakarat gitu kan. Aku pengen kayak pada saat kita pakai parfum MOP itu orang kayak langsung lo pakai MOP ya gitu. Kayak wangi-wangi yang belum ada sebelumnya dan itu juga aku bukan ngeracik sendiri. Jadi kita kerjasama sama perfumer. Ada yang dari Perancis, ada yang dari US juga ya dan ada yang dari Itali, tuh ada evaluatornya juga dan itu tuh semua kita kayak bukan apa namanya aku mau ini diaduk-aduk gitu kan tapi aku kayak bener-bener ceritain apa yang kita mau terus gimana dimensinya terus longevity-nya gimana silatnya gimana terus perfumer itu bener-bener kayak uh, ngembangin dan akhirnya uh, di akhir baru aku uh, kira-kira audiens paling suka dan untuk yang perfume aku nggak kekeh pake selera aku karena aku sukanya hmm. yang, nabuk-nabuk gitu kan yang pedes-pedes jadi aku pengen yang uh, user friendly dulu gitu wangi-wangi yang terdengarnya kayak standar tapi semoga pada saat mencium yang MOP bisa memberikan sentuhan berbeda dari wangi-wangi standar itu, jadi aku cuma pakai vanilla, tapi pada saat dicium tuh nanti kalian boleh coba <laughs> dicium ada butir di depan nanti bisa Uh, pada saat dicoba, vanilanya, oh ternyata vanila tuh ada dimensi lain, loh, dari vanila dibanding vanila es krim yang kita bayangin gitu. Hmm. Terus, yang satu lagi itu uh, pakainya cuma tuberose sama jasmine, tapi kok ini wanginya nggak langsung seperti yang kita bayangin. Udah pasaran yeah. itu gitu, jadi semua itu ada storynya masing-masing, dan aku harapnya ke depannya nantinya ya bisa semua parfum MOP itu yang bisa orang itu inget. Oh, ini tuh MOP berbeda, bukan inspire, tapi inspiring gitu. Hmm. Itu jadi... Sih. Uh, itu ada modifikasinya ya, dari sisinya ya, sih, supaya bisa ngikutin emang, gitu ya, ya. Betul, jadi dari bukan kita kayak ya. nyari, yang mana yang enak nih? Oh ya pilih yang ini bukan, tapi kita emang uh, benar-benar dibikin dari awal gitu, dan itu emang agak rumit sih sebenarnya. Oke, okay. gitu, karet, Oke, okay. okay. uh, terima kasih banyak terima kasih karena banyak. keterbatasan waktu. Jadi, terima kasih banyak, Kak Tasya. Terima kasih, audiens. Terima kasih, kasih. Terima, kasih. <laughs> terima kasih, Pak. thank you